Alhamdulillah bisa mewarnai jalanan Banjarbaru, Banjarmasin, dan selalu menjadi perhatian di sepanjang jalan. Untuk modisnya dapat, nggak terlalu ketinggalan dengan model-model yang baru. Untuk handling, oke banget lah, terasa empuk. Bengkel yang bisa pasang dual valve di Surabaya tuh susah banget. Valvetronic ya yang kita maksud, kemudian tidak sesuai pesanan ya. Ini mobilnya Mas Mirwan dari Banjarbaru. Proses dempul. Jadi Mas Mirwan ini minta tahapan prosesnya nanti tolong divideokan buat kenang-kenangan katanya. Ini rangka depan ya Mas Mirwan. Tuh. Masih utuh. Tidak pernah ada bekas benturan. Terus untuk sen sampingnya, bodi udah ditutup. Tempiang ya. Juga sisi sini udah ditutup. Gak ada bekas dempulan. Cuma kalau gini emang harus didempul. Mau lihat dalamnya? Nih. Bongkar habis. Ini untuk bodi belakang. Nah, bodi belakang juga begitu, utuh banget. Tidak ada karat ataupun kropos. Mas Mirwan, ini contoh sampling cat cover spionnya. Sesuai kan ya? Cocok. Masih koreksi cat, tapi rencananya besok sudah naik teknik. Tapi ini udah mulai dilepas, kita krom, jok sudah kita kirim. Nah, ini masih koreksi loh. Melorok itu kayak berjamur, kelihatan berjamur, jadi dia kotor. Ya, masih koreksi. Grillnya udah dilepas di depan. Ini juga udah lepas. Kita coba detailkan pokoknya catnya, karena warna ini kalau ada nitik satu itu jelek. Lumayan koreksinya, lumayan banyak, tapi belum dikerjain, masih antri dulu. Oh, itu ya Mas Mirwan update hari ini. We'll be right back.
Halo Mas Mirwan, selamat pagi. Nih peleknya udah, bannya dapetnya Bridgestone ya, lumayan. Kita cari Turanza ya, Bridgestone aja. Four window udah pasang. Double dinnya udah dicoba nih sama Patik. Ini yang garap tekniknya bos tuh, kepala bengkelnya langsung. Retractnya udah, alarm lipat. Joknya belum datang, plafonnya apalagi belum. Bastup kolong. Bastup kolongnya udah. Oh iya. Coba banternya. Ini ada tweeternya nggak dalamnya? Jadinya. Ada. Oh, udah dipasang tweeternya. Oke ya, suaranya enak. Untungnya kalau Gen 3 itu speakernya bagus-bagus, jadi nggak usah ganti speaker. Krom-kromnya belum datang, belakang juga belum. Mas Mirwan, ini kita mau kirim ya. Ini persiapan yang paling terburu-buru yang pernah kita lakukan ya. Paling terburu-buru yang pernah kita lakukan, karena ini sudah ditunggu sama kapal, kita mau berangkat ke Banjarmasin. Dan ternyata tadi kendalanya adalah dipasang knalpot. Pasang knalpot ternyata nyari bengkel yang bisa pasang dual valve di Surabaya itu susah banget. Valvetronic ya yang kita maksud. Kemudian tidak sesuai pesanan ya, pesanan awal gepeng HKS 2 tidak terpasang airnya mas, karena kita nggak bisa nyari, nggak ketemu. Tolong Pak Tri, bautnya ini mana? Cari nasi, bautnya lo belum kepasang. Duh. Baut bro. Ini agak terburu-buru karena kita harus ngejar apa namanya? Kapal pemberangkatan terakhir Banjarmasin sebelum hari raya. Mas Mirwan, nanti kalau ada kekurangan unitnya tolong disampaikan ke kami apapun ya. Kita akan coba support dari Surabaya. Sebenarnya enggak boleh ya Pak Tri ya, buru-buru gini ya. Kita enggak. Ya, kita sedih sebenarnya kalau ngirimnya terburu-buru gini. Ini upgrade singkat saya akan review untuk mobil yang ini. Mulai dari depan dia pakai headlampnya Vios G. Teman-teman lihat putih ada di sana, itu strut bar pesanan pemilik. Kemudian untuk fog lamp dia pakai Pro G. Ada DRL juga ya. Grill alis langsung grill dan alisnya itu chrome. Ini baru ini ya ada yang pasang strut bar begini. Pak Mirwan sendiri yang pesan, terus kita cuman bantu antar ke bengkel. Kemudian untuk pelek dia pakai All New Yaris yang baru ya, second, bannya juga second, pakai retract, spion retractable, covernya juga ada seinnya. Terus ini talang airnya udah kepasang. Interiornya singkat ya. Interiornya joknya hijau, kemudian trim sama door trim sama dashboardnya itu warnanya krem kombinasi dengan hijau. Ini juga ada, nah plafon juga kombinasi hijau sama krem, agak buruk ya mohon maaf. Kemudian untuk head unit dia pakai Sony double din, harganya agak mahal kalau Sony ini, kalau nggak salah di 3,5 kemarin. Ada lampu interior juga. Kemudian handle juga chrome ya teman-teman, handlenya handle pintu chrome, terus ada sirip U. Oke. Nah ini untuk knalpot, valvetronicnya di sebelah sana ya kepasangnya. Terus ini exhaust apa muffler biasa, jadi suaranya bisa keras brong, bisa juga halus, tapi brongnya juga ulem banget. Nah ini perlengkapan mobil. Kita titipkan di sini ya Pak Mirwan. Plat kuningnya juga ya di bawah. Headlamp katanya mau di Pro G. Terus ini ada emblem limo. Terus emblem Velos kita belum sempat masang, bener-bener terburu-buru. Dorong Pak Mirwan nanti pasang di sana ya. Kita siapin. Di dalamnya itu ada stiker burung pesanan. Terus stiker burung sampai ini logonya Bluebird.
Terus ada single dinnya ya, kita titipkan di situ. Oke ya Pak Mirwan ya, mohon maaf mungkin banyak kekurangan nanti mobil ini, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Kita berharap mobilnya aman, baik-baik saja, mudah-mudahan tidak terjadi kendala apapun nanti ketika pakai di sana. Tambahan untuk di belakang, dia pasang garnish bagasi chrome, ada kamera parkirnya juga. Nah ini, kita ini diminta ganti velos, sudah kita temukan emblemnya, tapi kita belum sempat pasang. Daripada kita pasang ini tapi terlambat kapalnya, kita tinggal aja. Emblemnya kita titipin di bagasi, Pak Mirwan tolong nanti pasang sendiri di Banjarmasin. Mohon maaf banget, memang benar-benar keburu-buru. Oke, dongkrak sudah. Oke, lampu besar ini ya, nyala ya. Ini udah pakai turbo led ya kawan-kawan untuk headlampnya. Oke, berangkat yuk. Berangkat Pak. Oke. Saya mau kenal potnya Pak Mirwan ya. Iya, taruh di laci. Berangkat John. Di sana hujan. Ini Mas Kar berangkat ke pelabuhan. Untuk bagian depan saya sudah menggunakan headlamp Yosge. Untuk fog lampnya saya menggunakan yang Roji. Juga terpasang LED DRL. Untuk grill depan sama alis grillnya sudah chrome. Untuk wiper saya menggunakan Bosch Clear Advantage. Untuk bagian mesin coba saya buka dulu. Bagian mesin sudah terpasang strut bar depan merek Ultra Racing. Klakson sudah keong merek Denso. Untuk oli saya gunakan oli Castrol Magnetec. Untuk bagian samping sudah menggunakan emblem PPTI. Untuk ratingnya sudah ditutup. Untuk spion sudah menggunakan retract. Handle chrome. Talang air. Bios sudah menggunakan sirip EU. Kaca film merek Protection. Untuk depan ukuran 40, samping dan belakang 60. Untuk velg menggunakan Yosge Gen 4 ban second Turansa. Untuk area belakang sudah menggunakan sensor parkir. Garnish bagasi sudah di chrome. Penambahan ductile.
untuk emblem saya menggunakan merek Velos dan TRD Sportivo. Untuk bagian bawah saya sudah menggunakan knalpot HKS dan menggunakan valvetronic, jadi bisa dua suara. Speedometer sudah di angka 250.000, sudah menggunakan kamera dashcam merek Xiaomi. Untuk double din merek Sony XAP 1000. Sudah memakai bass kolong mirip Pioneer. Sini juga sudah terpasang power window. Alarm central lock. Backlit jok dan setir. Backlit plafon. Interior dan juga sudah terpasang lampu kolong. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya akan memberikan kesan dan pesan selama satu minggu pemakaian. Untuk kesan, alhamdulillah bisa mewarnai jalanan Banjarbaru, Banjarmasin, dan selalu menjadi perhatian di sepanjang jalan. Untuk modisnya dapat, nggak terlalu ketinggalan dengan mode-mode yang baru. Untuk handling, oke banget lah, terasa empuk. Untuk tarikan mesin, sangat responsif sekali. Untuk kondisi mesin sangat terawat dan bersih. Pesan untuk para calon pembeli yang pengen upgrade paling simple, pertama velg, kedua headlamp, biar kelihatan seperti mobil baru, menyesuaikan cat baru. Terima kasih untuk semua tim yang sudah bekerja keras membangun mobil ini, dari yang sebelumnya taksi menjadi mobil impian saya dan keluarga. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.